lama tak terdengar kabar beritanya, Vicky Prasetyo mencoba eksis kembali seperti saat ia menyempatkan diri unjuk kebolehan bernyanyi. Setahun di dalam penjara rupanya dimanfaatkan Vicky untuk belajar bahasa Arab. Vicky Prasetyo pun memamerkan kemampuan bahasa Arabnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wajaka maf'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansaru nasran wa mansurun fahuwa nasirun wajaka mansurun mansurun min sa'un ya kayak gitu deh. Dia yang terkenal karena akrobat kata-katanya itu tampak masih belum bisa lepas dari citra sebagai pemilik istilah-istilah absurd. Saat mencurahkan perasaannya tentang sang mantan Zaskia Gotik, Vicky menyelipkan istilah baru, retorika waktu. Perjalanan saya dengan Zaskia bukan umur yang pendek ya, cukup lama. Kami hidup saling berdampingan. Saya tidak mampu berkata negatif atau buruk tentang beliau. Bagaimanapun, Zaskia pernah menjadi pasangan saya. Banyak hal-hal positif yang saya terima, gitu, tanpa saya harus membicarakan hal-hal negatifnya. Dia menuntut permasalahan ke depannya, biarlah retorika waktu yang akan menjawabnya dengan baik. Di tengah kebahagiaan berbagi pengalaman di dalam penjara, air muka Vicky Prasetyo mendadak berubah saat disinggung seputar rencana pertunangan mantan pacarnya Zaskia Gotik dengan Rian. Setelah cukup lama terdiam, Vicky akhirnya membeberkan harapannya tentang rencana pertunangan Zaskia dan Rian. Belum. Cuma, iya bagus. Mereka saling berpasangan, satu cantik, satunya tampan. Salam kenal dan silaturahmi saya untuk Rian. Halo Rian. Ya, saya titipkan Zaskia untuk kamu bisa menjaga lebih baik. Mungkin kegagalan saya jangan sampai terulang kembali pada hubungan kalian.